merupakan kebahagiaan bagi kami warga SMP Negeri 1 Selatan. Sudah bisa kita mulai, dan salah satu kepercayaan dari pemerintah daerah SMP Negeri 1 Selatan masuk ke dalam kelompok uji coba tatap muka ya pada hari pertama ini. Oke. Hari ini berapa yang masuk, Pak? Sesuai dengan protokol kesehatan, kita yang masuk hari ini 50%-nya, jadi sekitar 500 ya. 500 dibagi 2 termen dari jam 7 sampai jam 8 sampai jam 10. Nanti jam 10.45 baru dilanjutkan termen kedua ya. Jadi 25% ya. Ini yang 500 dibagi 2 lagi ya. Untuk vaksinasi, Pak, di sekolah SMP 1 Sepatan. Vaksinasi kita alhamdulillah dari 1.146 itu sudah 800 kurang 1 ya, sudah divaksinasi. Artinya sudah hampir 70%. Hari ini saya lanjut setelah dari Rawabuni, dari Pak Waji, ngecek langsung diperintahkan oleh Pak Bupati juga untuk memonitoring pelaksanaan uji coba proses belajar mengajar tatap muka. Ini yang pertama saya lihat di SMP 1, alhamdulillah SMP 1 Sepatan, alhamdulillah dari pintu masuk mereka sudah kepala sekolahnya dengan gurunya sudah mempersiapkan infrastruktur prokesnya. Saya cek lagi langsung ke 15 kelas tadi. Alhamdulillah sesuai dengan aturan sudah dilaksanakan oleh Pak Bibing selaku kepala sekolah, juga ketua PGRI gitu kan, memberikan contoh yang baik. Jadi begitu masuk ke kelas hanya 50%. Kalau misalkan itu ada 36 muridnya satu kelas, berarti dia bisa 17 sampai 18 orang satu hari. Dan dilaksanakan hanya 2 jam. Ya tidak lebih dari 2 jam ya. Semuanya menggunakan pakai masker. Nah, ini membuktikan uji coba ini supaya mempersiapkan diri ya. Uji cobanya kan 13 sampai dengan 18 September. Setelah uji coba nanti akan kita evaluasi.